lempong, sawah, gitu. Mungkin ceritakan dari leluhur kita sendiri, ada pesan positifnya nggak? Nah, pesan positif ketika main leluhur, ketika berperan, ketika main leluhur. Nah, pesan positifnya apakah ada apa cuma melawan kok terus nggak ada pesan positifnya? Apa ada? Ada. Lawan juga begitu, visinya apa untuk sekolah, untuk tentara, untuk kantor itu ada visinya. Jadi semua juga ada pesan positifnya, ada pesan moralnya, semua ada di notebook ya, Cak. Ya. Jadi, oh ya, Cak. Terus saya juga pernah dengar stimulus gitu, Cak. Apakah stimulus sama notebook itu sama, Cak? Oh tidak sama, Mas. Kalau stimulus itu harus berani ngomong. Tidak terus ngomong sendiri-sendiri, tidak bisa. Kalau Srimulat ngomong sendiri-sendiri, ya emangnya terocos gitu ya. Kalau Lutri ada yang ngumpan gitu ya, istilahnya. Oh, baru nanti dibalas gitu ya. Oh. Cak Kartono sih terakhir-akhir kan tinggal melawat Surabaya ini saya. Iya. Bisa diceritakan terakhir Cak Kartono itu melawat Surabaya ini gimana ya? Terakhir saya baru dari Palangkaraya. Palangkaraya? Iya, dari Kalimantan Tengah. Ya. Oh, itu awal Mas Surabaya gitu ya? Mas, bahasa Surabaya gitu ya? Enggak, kalau di sana ada campur. Campur? Bahasa Surabaya, bahasa Indonesia, bahasa Itali, tapi hancur. Bahasa Itali. Jadi, bisa bahasanya bisa menyesuaikan gitu ya, ya. Jadi mungkin teman-teman ada yang mau ada yang punya pertanyaan gitu ya? Ya, silakan namanya siapa dari kelas apa terus apa yang mau ditanyakan? Ya silakan. Teman-teman ya. Nama saya Muhammad Mahan Maisara dari kelas 7C absen 24. Pertanyaan saya, mengapa lingkungan menjadi faktor yang sangat berpengaruh bagi Cakar Tolo mengikuti karawitan terus lanjut terus? Terima kasih. Oh, jadi kenapa kok faktor lingkungan Cakar Tolo bisa ikut karawitan itu kenapa? Gini ya. Dulu tuh cita-cita saya ingin jadi pegawai negeri, karena orang tua tidak mampu jadi kita tuh tidak sampai di situ. Mau dijadikan guru pasti saya tidak mau, karena lingkungan itu ada perawatan. Saya pikir daripada kerja tani, lebih baik di kesenian, dapat uang, dapat makan, dan senang saya kerja. Karena itu, ya jadi karena lingkungan terus karena itu teman-teman sekali teman-teman diajak ya. Karena itu tadi karena pengen jadi pegawai tapi tidak sampai ya sudah ikut kesenian aja juga lebih seru ya Cak ya. Mungkin ada yang mau tanya lagi? Oh iya. Nicknya meninggal dunia. Nama saya Mario Benamaja dari SNM. Cuma mau tanya aja Pak Cak. Cak Kartono dulu kenal sama Pak Markaba nggak? Itu kakek saya. Oh, cuma dikirim ya? Iya. Ya, itu dulu satu RRI dia. Iya. Itu enak, remonya enak, suaranya juga enak. Dia tadi tahu baliknya enak. Siapa tadi Cak? Cak Mantap. Jadi kita ngomong, berarti sudah punya Siwa Lutri terus, kakeknya Cak Toko juga. Berarti nanti di salah satu anggota
Ya, silakan. Namanya siapa? Kelas berapa? Terus pertanyaannya. Generasi muda sekarang itu dalam melihat budaya bangsa itu menurut Cak Atal gimana? Masih kurang atau sudah cukup atau sudah lebih? Tapi memang sebagian anak-anak itu banyak yang mempelajari kebudayaan dari luar. Budaya dari luar. Dan kemudian sendiri kan tidak dilestarikan emang-emang. Ya, kita lestarikan yang kita dan dalam bukan untuk belajar semuanya. Semuanya. Teman-teman banyak tolong. Jadi sebagai generasi muda sekarang saya akan tolong lebih pakai lebih mempelajari budaya-budaya luar ya Cak ya. Jadi sudah selanjutnya kita untuk melestarikan budaya bangsa sendiri ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini 9K, dari 9K. Ya, pertanyaan. Arsitek. Tapi ini bisa terus. Ya, pertanyaan pertama saya, apa sih suka dukanya jadi pemain ludruk dari zaman dulu sampai sekarang sukses? Terus yang kedua, di Surabaya ada komunitas yang dibuat pemerintah khusus ludruk untuk melestarikan budaya ludruk di Surabaya itu ada nggak komunitasnya? Ya, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya, tadi yang pertama suka dukanya jadi pemain ludruk itu apa aja? Terus yang kedua, waktu saya lulus itu banyak dukanya dulu. Banyak dukanya. Kenapa banyak? Kenapa? Kalau main di gedongan kan jatuhnya penonton. Contoh, kalau alat tinggi itu wayang yang motor banyak terus hujan. Saya dimakan besok itu jatuh yang dimakan cepat. Kalau apa lu grup apa lama itu ada dukanya. Komunitas ludruk di Surabaya ada nggak? Sekarang ada di Arboyo itu ada Arboyo. Di Gedeng Kali juga ada Gedeng Kali. Kering-kering yang jaga tinggal di mana juga ada. Kalau ada ke Arboyo, nanti kalau mau belajar itu bisa. Arboyo itu di mana? Ada di Arboyo. Komunitasnya lumpur, semuanya lumpur. Lumpur, sini ya. Sini, oh, itu jadi mungkin ada yang mau gabung bisa di Arboyo dengan pembinaannya Cak Lumpur ya. Ada lagi Lutas, anak muda Lutas. Lutas ya. Itu gimana tempatnya Lutas? Ya, di sini ada. Oh, jadi gabung di sini di HF itu. Oh, jadi cuma ada tetap masih ada ya komunitasnya Lutas biasa ya. Tapi apa untuk peminatnya Lutas sekarang masih banyak ya? Tapi lama saya kira dengan itu kok tidak begitu ya, masih kurang apa dikira malu terus itu kalau sederhana tapi cerita belum bisa cerita sekarang bisa, tapi kalau mencoprak sama banyak orang itu kan sulit ceritanya, jadinya harus mengaku itu jadi kalau itu ya sesuai
tidak seberapa mengikat. Jadi lebih mudah lulus. Jadi tapi peminatnya masih kurang ya, sebenarnya. Peminatnya enggak, masih kurang. Jadi ini katanya atau peminatnya masih kurang. Jadi ya buat teman-teman generasi muda, ayo kita bareng-bareng lestarikan budaya Indonesia. Gak lulus saja ya saya. Semua budaya harus kita lestarikan agar apa? Budaya merupakan aset bangsa biar gak dicuri-curi negara lain kayak Malaysia, Suriname gitu ya saya. Mungkin ada yang mau tanya lagi? Masa sih, saya mau tanya. Tadi sudah Pak Kantoro, peminat ludruk dan semakin berkurang. Ini masih ada kesempatan saya daftar gak? Daftar? Iya. Ya nanti saya bilang sama istri saya. Oh, kok pakai istrinya Pak? Loh, itu pengurus juga. Oh, pengurus ludruknya. Iya, mungkin anak-anak saya yang Barangkali kan, terus yang lagi belajar,
belajar sepeda. Terus cita-citanya jadi apa? Nego Pak, pilot. Pilot, kamu bisa mau pilot pesawat tanpa awak? Biasa dan pasti cuma kita aja kalau butuh tahu. Pesawat pesawat apa dia? Kalau ini. Kamu kerja di saya, tiap bulan saya gaji 500, tapi uang makannya satu hari 8 juta. Alhamdulillah, Allah SWT, korun air, aku dekret. Kejamu apa, bersih-bersih? Iya, kurang ngepel lah. Ngepel sakit, bomba sakit, tempe di sakit. Takkan dani, lek bersih-bersih itu gampang, kan soro-soro. Iya. Iki dolar kabel bersih jaduk. Bersih, bersih ya aku pak nek dolar kabel. Oh kebersihan. Oke. Nyapu belum, sabun belum, nyapu laut. Turun lah, kok belum pulau pakai. Turun tuh kok setan. Mombong, apa nih? Mombong ke dulu. Oh mombong ke dulu. Turun kembali ke dulu. Di rumah yang terbang tadi. Ibumu nanti ibumu Bu, aku tidur. Ini ibumu lagi. Ini juragan dulu pak. Aku juragan lagi. Aku benar-benar kaya duit pak. Karena aku buatnya. Sama juragan ini. Tapi ini kan bukan kesan. Males. Terus ini kan kelasnya bunga. Oke mas, kalau sekolah jadi pak ini gak cukup baterai mas. Bu, sampai gak dapur ini sampai berarti waktu oke gini. Alhamdulillah. Cukup utang. Oke mas, oke itu sehat. Sehat itu berarti oke mas. Ini kita mbak tepul di buten kembong. Bukan mata ini pak, ini dari kembongan. Oh pak, kalau gak terlaten pak. Ini, tapi buat anak itu terlebat. Ini buku kita. Oke. Kok nggak bisa lambung ini aja lho. Lajam, ini lambung lagi. Sampai lho, sampai lho. Lapor, nggak ikut. Loh, ini pakai spray, sampai lho. Pakai spray. Tapi umumnya burung Singapur. Oh, Singapur. Tapi ini rombengan. Pakai bagian yang pasti ya, Pak. Eh, bagian yang pasti yang terlalu. Sampai yang dipintan. Jaluk piro sampai 10 ribu tak bayar. Sampai guru apa tu? Wah, kena buat tadi jadi pemain tu guru. Tu guru. Wah, tu guru apa kawan bayar kan? Anak sampai pun dia tak sampaian. Saya ni anak guru putro. Cari di mana? Anak sampai ni tu mungkin tu. Kau ini crack. Ibu ilmu, anak ilmu, kau bantu ni tak bantu pak? Ya kita memang tak ada di tengok lagi. Bicara, sampai tunggu ni, tak sekolah, tak boleh tunggu. Nah, sekolah, tunggu. Katanya Pak Kantoro. Nanti sekolah tak boleh tunggu. Halo, halo, percobaan tak kira tak kopuan. Ya pernah cita-citamu ngomong kalau dulu. Ya bapaknya cita ini. Ya. Oh dina. Betul kamu pulang kok. Boleh baju pulang itu lah. Dina betul batok tekan plastik.
Gencar malah di makan. Ini anak ini udah takut nih. Kacau apa? Tadi kau sikut itu. Ganteng-ganteng, jangan kates paling penting. Sting. Jarak di jari, selalu beda harus berdiri. Mau kok? Iya, main di takut. Kok tak punya dunia? Thank you.
Oke, ya, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman saya buat generasi muda terhadap kesenian-kesenian. Di sini ada pesan-pesannya, terus matikan. Ini kesenian itu sama saja ada yang terluas dan negara, tapi yang penting kita jarak dilestarikan. Kami bukan saja seperti saya mengerti, jangan lupa kami bisa negara itu bisa sekali kontrol ada di luar negara. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.